Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa Assalamualaikum and hello guys, a day in my life in Ramadan. Hari ini aku bangun jam 3 pagi karena seperti biasa pengen sahur. By the way, ini sahur yang terakhir ya guys. Sedih banget gak sih? Udah yang terakhir aja gak berasa, kayak cepet banget kan waktu itu. Nah ini tuh aku pengen langsung cuci muka dan juga gosok gigi guys. Selesai cuci muka dan gosok gigi, aku langsung turun ke bawah karena aku pengen nyiapin makanan untuk sahur hari ini guys. Menu sahur hari ini aku cuma masak daging dan juga spaghetti aja guys. Orang-orang mah menu terakhir kan mie ya biasanya. Nah kalau aku malah daging guys. Aduh. Selamat sahur and selamat makan semuanya. Seperti biasa kita harus makan makanan tambahannya guys. Ini aku makan cake aja guys. Untuk mienya aku minum jus mangga guys. Ini walaupun warnanya orange tapi ini bukan jus jeruk guys. Karena kalau misalkan aku minum jus jeruk di pagi hari, nanti yang ada aku bisa sakit perut guys. Aduh. Tetapi kali ini berbeda guys. Aku gak mau makan di bawah, tapi melainkan aku bakal makan di atas. Karena nanti habis itu aku langsung pengen ngerjain tugas guys. Nah alhamdulillah udah selesai makan. Ini aku langsung ngerjain tugas karena tugas aku banyak banget guys. Setelah mendengar azan subuh berkumandang dan pas banget tugas aku itu udah selesai semua, aku langsung pengen wudhu untuk sholat. Dan ini aku udah selesai sholat, langsung deh kita tidur guys. Ini aku bangun jam 7 pagi dan aku pengen ke bawah guys. Karena aku itu pengen bersih-bersih rumah dulu ya. Karena nanti kan aku bakal latihan ke kampus guys. Soalnya aku tuh ada acara gitu. Selesai bersih-bersih aku langsung pengen mandi karena aku itu udah gerah banget guys. Ini aku udah selesai mandi dan ini dia outfit aku untuk ke kampus alias kuliah guys. Dan ini aku harus matiin lampu dulu supaya hemat listrik juga ya. Kalian juga jangan lupa kalau misalkan kalian pergi-pergi jangan lupa matiin lampu, matiin kipas angin, matiin apapun yang nyala ya guys. Pokoknya semua harus mati total agar kita bisa menghemat listrik. Seperti biasa, aku akan selalu menaikkan motor aku yang cantik ini. Karena supaya aku juga bisa menghemat ya. Kalau misalkan aku naik Grab, mahal gitu ya. Mending aku naik motor aku aja. Dan ini aku udah sampai. Jangan lupa aku absen dulu ya guys. Selesai absen, ini aku pengen langsung cari kelas aku. Kelas aku itu di kelas bahasa Inggris. Dan ini udah ketemu. Oh iya, by the way, ini sepi tuh karena aku itu les private ya guys. Ini dosennya udah datang dan aku disuruh nulis teks gitu guys. Ini teksnya udah di print dan ini aku disuruh hafalin teksnya karena nanti kan pengen latihan. Selesai hafalin teksnya, langsung aku pengen ke ruangan latihannya guys. Nah ini aku udah sampai di ruangan latihannya guys. By the way, yang pertama akan aku latihin itu aku bakal nyanyi dulu ya guys. Alhamdulillah udah selesai. Ini aku pengen kembali ke kelas aku, tapi bukan kelas yang bahasa Inggris, tetapi kelas matematika guys. Dan ini aku dikasih teks baru sama dosennya untuk aku hafalin di rumah guys. Oke guys, ini udah selesai. By the way, ini dosennya udah pulang ya guys. Dan ini jujur aku capek banget, tetapi tetap disuruh hafalin di rumah. Dan ini aku dikasih buku untuk teks keseluruhan. By the way, ini aku lupa untuk kumpulin surat yang tadi guys. Lanjut, ini aku udah bener-bener lemes, haus karena tadi kan nyanyi ya guys. Dan juga tadi sebenarnya ngedance juga, cuman gak aku videoin. Dan ini aku langsung ke perjalanan pulang. Ini udah sampai rumah dan aku langsung ingin nyalain semua lampunya karena aku pengen langsung ke atas untuk bersih-bersih dan juga sholat zuhur.
Alhamdulillah, aku udah selesai bersih-bersih dan juga sholat zuhur. Ini aku langsung hafalin teksnya, guys. Akhirnya selesai juga, guys. Kurang lebih aku itu hafalin teksnya sampai jam 1:30. Ini aku pengen lanjut tidur. Dadah, guys. Guys, ini aku baru bangun dan aku bangunnya itu jam 4 sore. Langsung buru-buru aku pengen sholat. Ini aku udah selesai sholat asar dan aku pengen langsung ke bawah karena aku pengen nyiapin untuk makanan buka. Spesial ini buka puasa yang terakhir aku bakal makan yang banyak deh kayaknya deh. Nah, ini aku makan steak, guys. Kalau yang tadi pagi itu aku makannya rendang. By the way, itu aku udah buat pizza ya, cuman aku record. Untuk dessertnya, kira-kira aku itu bakal buat dessert puding lumer, guys. Ini minumnya juga aku buat kopi, guys. Dan ini aku karena di depan aku itu ada TV, jadi aku tahu udah azan apa belum. Alhamdulillah, guys, udah azan dan ini aku langsung berbuka. Ya Allah, gak kerasa ini udah berbuka puasa yang terakhir. Sedih banget. Semoga tahun depan bisa ketemu lagi, ya Allah, sama Ramadan. Amin. Allahu Akbar. Oke, guys, ini aku udah selesai sholat maghrib dan udah kerasa banget, guys, hawa lebarannya. Ini tuh malam takbiran, ini aku lagi bakar-bakar. Oh iya, guys, gak afdol gak sih kalau misalkan malam takbiran itu gak main kembang api ataupun petasan? Ini aku lagi main kembang api, guys. Oke, teman-teman, jadi itu dia a day in my life dari aku. Semoga kalian suka ya. Oh iya, guys, by the way, karena besok itu udah mau lebaran, jadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, guys. Oh iya, by the way, selamat Hari Raya Idul Fitri, guys, bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, guys.